Uy. Ya, puto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti kat dalam ni ada orang ke? Kat dalam ni ada orang. Tapi takkan tempat hujan macam ni dia ni. Di kat dalam hutan ni. Abang Zah eh. Abang Zah yang nampak orang ni ke? Aku tak nampak pun. Aku kat dalam dah explore tadi. Abang Zah suruh keluar. Dia kata bahaya. Sebab orang tu bersenjata. Ada memegang something. Sesuatu. Ada dua orang. Sebab tu kita, aku ikut Abang Zah pergi kawasan sini. Eh, korang dengar tak? Ni aku first time dengar suara macam ni. Dengar tak suara tu? Ah, dengar macam minta tolong kan? Hey, geng, first time tu aku dengar suara macam ni. Selalu suara lain geng, lain. Ni suara lain geng. Ni suara lain. Geng, kalau ada yang boleh record send kat grup eh. Macam biasa. Abang Zah. Ha? Kasut apa? Kasut. Macam kasut jogging. Ha? Ni kasut macam kasut jogging. Kenapa bang? Aku rasa dia nak ni lah aku. Nak payung lah. Tak apa-apa. Habis nanti bang. Ni okey lagi bang. Macam ni okey lagi. Rabut abang aku pegang. Abang bawa, tak apalah abang simpan je kat sini dulu. Abang bawakan aku ke bang? Ya. Tak apalah. Susah nak pegang satu tak tahu. Betul. Ni, tak apa. Saya bawa bang. Nanti kita letak tengah-tengah. Sweet doa Abang Zah dia buatkan aku payung. Nanti saya bagi sejam bang eh. Boleh bang? Bawa payung kan? Abang Zah beli satu jam. Ah, berokok. Macam orang habis merokok kat sini. Wey, kau keluar lah, wey. Bang, ni tempat depot merokok tadi ni. Yalah, bau ni. Bau rokok ni, kat sini bau rokok. Maksudnya tadi sebelum hujan, dia orang merokok kat sini. Kau rasa dia ada kat sini ni, bang? Kenapa eh? Apa tujuan dia datang sini eh? Tak ada lah. Dia nak tengok. Dia ni dengan siapa. Aku dah syak. Dia tu je lah. Ha? Dia macam nak tengok dia ni dengan siapa. Betul ke seorang. Sebab aku dah cerita dengan viewer. Memang aku beritahu kau datang seorang pun. Ara datang seorang, saya datang seorang guys. Ha. Kebetulan kata tak memang saya buat seorang kat sini lah. Memang saya. Ha, kita orang tak ada plan pun nak collab hari ni, geng. Memang tak ada, aku, tak ada plan. Betul. Aku pun datang tadi 11 berapa tadi, bang? 11.40 kan? Ha. 11.35 macam tu. Sebab KL hujan guys. Saya nak buat kat KL tadi. KL korang pun tahu hujan. So saya lari dekat sini. Macam mana aku nak zoom eh? Sebab pun saya pun tak ada bagi tahu dengan siapa-siapa saya nak buat kat mana, kat apa kan. Sebab sekarang ni bahayalah kan bagi tahu lokasi kat mana. Kalau ada apa-apa korang empuk pakai stand. Ada. Saya hancur stand ni. Ada laluan untuk sini ke? Ada. Ni ada dua. Tak. Laluan ni memang satu laluan pergi ke depan je. Oh. Ha. Ada satu laluan pergi ke depan. Geng, macam mana geng? Abang Zah ni macam dia tak sedap hati sebab benda ni jadi macam ni kan. Yalah. Orang dia nampak orang geng. Korang rasa vivo tak ni? Bang. Ha? Boleh jadi vivo tak? Vivos.
Boleh jadi viewers. Viewers. Ha? Aku rasa ni ada pedengki. Ha? Pedengki. Tak lah. Maksudnya dia daripada kalangan viewers. Ha, viewers lah. Sebab abang dah bagi tahu, aku dah explore tadi geng. Sebab aku masuk awal. Aku masuk kawasan tadi kat dekat tempat tadi aku masuk tu. Lepas tu abang Zah bagi tahu suruh keluar sebab dia kata ada dua orang masuk ke dalam bersenjata. Abang Zah nampak ada benda yang dia pegang. Tak tahu dia pegang apa, geng. Tak, kita nak pergi tempat lain dah tak ada masa, geng. Ha. Nak pergi mana? Tak tahulah apa yang dia nak. Itu je lah. Abang Zah cakap dia duduk. Tak mungkin lah dia masuk sampai dalam ni lah. Ha? Dia tak mungkin sama masuk sampai dalam hutan ni. Eh, sekejap aku simpan payung lah. Sekejap. Dia ada kat area sini juga kot. Tapi bau rokok sini ya bang? Memang bau rokok. Woi! Weh, kau nak apa, weh? Weh, ada, weh. Orang, weh. Orang. Siut tu. Boleh hati panah ni, ya. Betul, guys. Saya tak boleh nak benda-benda ni. Bukan apa, weh. Bang! Apa siut? Weh! Apa yang kau buat tengah hutan begini? Random, apa sebab aku pernah jumpa tengok orang pulang. Orang, weh! Aku pernah lepak sini waktu pagi lah. Pukul 6:30, 7. Takut dia ngurut kau tu lah. Sebab apa nak takut dengan dia? Kita bukan buat salah pun. Bang! Hey, keluarlah, woi! Nak panggil siapa datang tak? Ha? Nak datang tengok. Ada kelas siapa-siapa yang contohnya lah. Ada, ada. Angkat sini boleh datang sini. Tapi hujan dia pakai motor. Ya. Yeah. Bang, risau. Risau dia orang ramai je kan? Mantu yang kita, abang nampak dua orang. Bang! Abang dengar tak adik bang? Dia cakap apa belah? Belah lah kau. Eh bang, bang. Risau dia baling apa-apa je ni bang. Dia nak belah ke apa? Takut kita masuk dalam, dia keluar. Itu yang masalah ni. Tak ada orang dekat base, susah nak tengok base, geng. Kita nak mencari dia lagi ke dalam ni, masalah pula. Kan kalau kita cari kat dalam dia keluar nanti. Jap aku tengok laluan keluar jap. Tak ada orang kat base, geng. At least kalau orang kat base, orang dekat base boleh tengok. Tak ada orang dekat base tu. Jap aku suruh pergi ke jalan luar jap. Kena lepak luar ni. Abang Zah macam mana? Pergi kat kereta. Macam aku dengar suara lagi. Cute lah. Aku dengar suara, shit. Orang ada pancing aku, masalahnya belakang aku Abang Zah. Takkanlah suara orang dia mengikut kita orang gerak, geng. Kalau suara orang, suara dia jauh. Jauh, suara memang. Tak ni, cakap kat orang viewer bukan suara yang tadi bang. Suara yang baru tadi aku dengar ni.
Suara tadi tu memang orang yang tadi, yang tadi cakap woi belah. Bang. Lah, ha? Bukit. Ini yang ini bukit satu. Ha. Satu sebab dia lecak bang. Lecak. Kalau kita nak, kalau kita nak cari orang ni bang. Sebab aku pun ada pengalaman cari orang-orang macam ni, susah nak dapat bang. Tak ya, ni semua salah nak cari pula. Dia cari dia cari tahu, cari. Tak tahulah apa dia, apa yang dia buat, apa yang dia nak. Tapi memang ada geng sebab bau rokok kat situ. Masuk je lah eh bang. Mereka nekan pula kau ni bang. Jangan-jangan kau yang kat dalam tu. Suruh kita orang masak lepas tu kau keluar kan. Ha. Ayo. Kita keluar suruh masuk. Orang suruh keluar nak tengok jalan. Kau menekan-nekan suruh masuk. Tak, sebab kita geng bukan. Kalau kita pergi dalam, kalau kita pergi ke dalam, eh bang eh, logik je. Logik dia, kalau kita masuk ke dalam, dia pergi celah-celah, dia boleh keluar geng. Sebab tak ada orang dekat base ni. Tak ada orang langsung dekat base ni. Kita orang berdua je dengan Bang Zah. Ha, tak ada kereta, sunyi. Ha tu, bang, bang, bang. Lampu. Ha? Ada, ada, ada. Ha, kau dapat lampu weh. Ha, tu, tu, tu. Tak, tak, tak. Bang. Tuh, 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 tuh. Tak, suara dia ada. Siapa tu? Aduh. Ah. Bang, bang, bang. Oi! Kau dengar kan? Siutlah bang. Kau tahu tak apa dia cakap? Ha. Ha tu. Ha, aduh. Oi. Tu bang, dekat situ. Hei. Bang, menganjing ni bang. Dia menganjing kita ni bang. Dia betul menganjing ni. Abang dengar daripada situ apa dia cakap, bang. Kau bau. Hei! Hei! Bap- Allah. Oh, indah, bang, bang. Eh, hey, aku... Aku hilang sabar pula ni. Hei, apa kau cakap, sial? Bang, bukan dua ni, bang. Tahu. Abang dengar? Ramai. Tak fahamlah. Bukan buat macam ni. Betul kan? Saya cakap seorang-seorang kan, saya? Sekejap. Ha. Oi, aku jadi baran sekejap. Sekejap. Tak ada. Kau, kalau kau, dia datang pun, contohnya kalau dia nak kacau pun, kalau dia nak intai, gentle je lah, tengok je lah. Nyuruh tak payahlah dia. Eh, bang. Abang ada telur ke tak, bang? Apa jerit-jerit daripada jauh, bang? Marilah datang sini. Dia siap menyanyi, bang. Oh, ada kereta siapa tu? Dia siap boleh menyanyi. Kereta peronda datang, sekejap. Dia siap menyanyi, bang. Ha? Huh? Dia siap menyanyi. Yelah, memang. Dia siap menyanyi. Aku dengar dia, aku dengar dia cakap para penipu ke apa. Ha, ngam tu ada, ada. Apa? Boleh, boleh, boleh. Tak, kau bagi tahu dia lagi elok. Ha? Huh? Bagi tahu polis tu lagi elok. Yelah. Tak apa, tak apa. Dia faham kita buat ekspor. Alamak, dia belah pula. Aku baru nak, aku baru nak panggil abang ni. Kita peronda. Aduh. Dah balik dah. Ya, icing dah bazar. Eh, kalau ada orang icing guys, memang ada kenderaan sini. Tapi kalau saya tak tahu lah, kalau ada ada icing, dia ikut laluan lain. Tapi kenapa dia nak tercegat kat situ guys? Ha, itu je. Icing tu saya, saya, saya fikir memang bang, ada. Bang, sekarang ni aku tak tahu bang. Aku rasa tak tahu macam, aku dengar macam bunyi bunyi tembakan tadi. Hmm. Betul tak bang? Tak aku dengar macam orang memburu ke? Ada bunyi. Memang bunyi letup tu tapi tak tahu lah kan. Tak, datang daripada dalam ni. Mercun. Bang, aku rasa dia takut tak. Boleh jadi dia takutkan kita ke apa bang? Dia bunyi bunyi mercun ke? Dia bunyikan mercun. Tapi memang bunyi datang daripada dalam ni, geng. Eh?
Yelah kot. Tak tahu lah bunyi. Tapi dengar daripada dalam ni. Yelah kot, habis lah tengah. Tak tahulah geng. Mungkin mungkin jugalah sebab tadi masa kita borak-borak ada ada bunyi motor kan? Ha, ya, ada bunyi motor. Tapi lain pula bunyi exhaust dia. Kita positif lah geng. Bunyi bunyi exhaust lah kita positif. Macam mana bang? Nak kena tunggu orang juga ni datang ni geng. At least ada, tak at least ada backup kat sini. At least ada backup kat kita. Tak, tapi yang saya nampak kan memang ada orang tercekat kat situ dah. Orang tercekat. Dua orang yang saya nampak. Bro, thank you. Macam mana eh? Lepas kita tunggu supaya dia tak boleh keluar bang. Macam mana? Apa pandangan korang eh? Apa pendapat korang, viewer? Tak payah lah, biarlah dia nak buat apa, dia nak duki lah tak. Aku dah tak ada mood nak buat explore ni. Boleh kita buat explore bang? Rasanya bukan. Bukan, sekarang ni kalau kita nak pergi explore berdua boleh bang. Siapa jaga kenderaan kita ni? Tak, aku fikir lagi je. Dia nak kenakan kantor yang itu dia aku fikir. Dia nak gantuikan apa? Aku dah seorang. Dia nak datang seorang. Dia nak gantuikan apa? Bodoh ah. Hey, geng, benda ni jadi mula-mula aku pergi explore dulu tau. Oh, bangang ada gentilah. Benda ni pernah jadi mula-mula dulu. Aku tak tahu pula jadi ni. Orang nak buat kita macam mana, geng? Kita ada backup, orang cakap backup kita buat prop. Kita sendiri orang cakap buat prop juga. Jadi nak buat macam mana ni geng? Tapi memang tadi dia menganjing geng. Aku dengar dia cakap. Abang Zasha, orang ni nak tengok kita, nak tengok kita masuk explore berapa orang. Abang Zah dia tak tahulah dia cakap macam tu. Dia punya naluri. Sebab Nora, tinggi Nora. Ui. Ini suara siap. Tak tahu suara. Aku dengan Abang Zah berdua je kat sini. Tak tahu. Ping, tinggi ping. Geng, bantu tap screen geng. 101M pun tak sampai. Ramai-ramai geng bantu. Tak apa, kalau awak nak explore dulu, awak explore. Saya duduk kat base sekejap. Ha? Saya kata tak apa. Sebab bayar ni kena kereta ni. Sekejap. Bayar juga bang kalau macam tu. Tak, sebab dia orang arah. Ha? Tapi dia orang tak boleh cross sini kan? Pergi kat sini. Boleh cross. Tempat ni yang dorang masuk. Boleh cross pergi sini bang. Ini bertembus-tembus. Tapi tak apa, tak ada masalah pun bang. Sebelum ni pun saya sorang-sorang boleh. Dia tak saya dengan arat. Sekejap. Ha? Aku bawa pakai surat. Weh, kau keluarlah daripada semak itu. Kau yang punya 100 ke apa? Kita cerita dulu. Ya, aku pakai surat katu ni, aku dah bengang lagi. Ya, kita cerita dulu. Kenapa kau mempunyai 100 sama arah sama aku? Ya, keluar, jangan lari, cerita dulu. Kenapa jadi orang Madura pula bang? Tak, aku pakai suara katun. In fact, tu orang dengar suara katun lah. Oh. Aku dah bengang ni lah, betul. Memang aku dah bengang lah ni sebenarnya. Dah hilang mood dah ni. Tapi saya saja happy kan. Hei! Kalau tak ada duit, sini ada duit, pinjam. Ni kalau rapat ada orang lain, sedap orang kepung ni. Ah.
Betul. Mau beli es batu, sini ada kedai. Sambung abang Zah punya ni, geng. Dia tak lah. Dia tak keluar ni, geng. Keluar kalau dapat tu ruang kan. So, tak apalah, abang. Diorang keluar jalan raya. Okey, macam ni, bang. Abang abang kata abang nak duduk sini. Ha. Abang abang tak abang tengok kat luar ni. Kalau dia kalau orang tu 2-3 kali masuk sini dia tak tahu laluan lain, bang, kecuali laluan sini. Maksudnya, memang tak ada laluan lain pun, ini je kat sini je. Dia kan patah balik kat sini. Ha, tapi kat sana ada satu jalan aje. Aduh, bang, kenapa aku cakap dah live? Bang. Aduh. Tipsi dia naik dalam lagi tu. Apa ni? Aku dapat ni. Mute je, bang. Mute je. Tak payah mute, biar. Tak, tu, orang tu. Oh, orang tu tengok live. Oh, aduh, aku tak tahu pula. Oh, tak dia dah tengok live. Tak mana tahu ke. Oh, dia tengok live eh. Tak, bang, tu kat base je lah. Alamak, aku tak tahu pula. Tak apa, abang tunggu sini. Saya try masuk tempat laluan tadi tu. Aku tengok dia tengok live ni. Sekejap. Sekejap lagi. Sekejap aku masuk eh. Eh, keluar dulu cerita. Tak, 100 ni. Tak ada eh, tak ada. Tak ada nampak. Tak ada dengar dah. Tadi yang dia menjerit-jerit tu dah tak dengar dah. Tak tahu. Tak ada bunyi dah. Dia kena tengah ulas sawa ke aku. Tunggu uncle, dia on the way. Habis kalau ada backup datang sini abang nak masuk ke macam mana? Abang dah hilang mood dah. Boleh, tapi boleh cair ke dia orang macam ni kalau rupa macam ni langsung hutan je ni. Ha. Itulah masalah dia. Susah ras. Macam mana? Kita tunggu uncle dulu sekejap, okay. Tunggu uncle lah dulu kan. Tunggu uncle dulu sekejap ke. Susah, geng. Tak, kita tak ada backup. Sebab tak ada backup. Sekejap aku pergi depan sikit. Bang. Oh, bang. Bang Zah. Abang ada lalu sini tak tadi? Abang tak, abang Zah ada lalu sini? Saya rasa tak tahulah. Tak, ni abang Zah ada lalu sini tak ada? Tak ada, saya panggil awak. Bang, sini bang, ada tapak kaki bang baru. Memang sah, geng. Ini tapak kaki baru ni. Memang salah, geng. Bang, tapak kaki banyak sini, bang. Tapak kaki baru. Ha, tapak kaki. Sebab tu tanya abang Zah, datang pergi sini tak? Ras. Ha? Ada orang ni, Ras. Pak Bibo semua cakap ada lampu dalam hutan. Diorang nampak. Penuh komen. Mana? Saya tak nampak. Tapi Bibo sekam komen. Dia cakap lampu. Maknanya betul lah ni. Lampu dalam hutan. Nak menipu kot. Kau nampak ni? Nampak? Nampak. Ada lampu penuh, ha? Ya, ada lampu. Lampu dalam hutan sebelah kiri. Dua sebelah lampu kiri. Sanalah. Sebelah kiri mungkin masa kita masuk tadi tu, bang. Mana? Tak mungkin sebelah kiri masa kita masuk tadi kot. Tak ada nampak macam tu slide. Lampu kiri mana? Sini ke? Sini kot, bang. Diorang masukkan sebelah kiri. Tak nampak lampu berkelip. Sebelah kiri kita. Bang, sini bang. Abang tengok ni. Memang ada orang, bang. Memang ada orang. Tengok ni. Tengok ni. Ini tak pakai kaki baru ni. Tengok. Tadi kita tak ada lalu. Tengok. Dia macam ramai juga ni, bang. Ah, tahulah. Ni baru ni. Ha. Tadi kita tak ada lalu sini, bang. Tak ada lalu. Memang rasa tak ada lalu. Aku tak ada lalu. Abang Zah pun tak ada lalu sini.
dia kat atas Abang Zam. Menurut kajian saya ini kaki yang telah baru di tahap dia macam ni. Kalau forensik sekejap dia kena ni Ras. Dah satu hal pula buat hal pula. Nampak tapak kaki ni begitu besar. Tak bukan. Mungkin orang ini sangat tinggi. Dia mempunyai tapak kaki yang mencondong serta belakang dia bulat. Dia macam ni Ras. Saya yakin mereka-mereka ada di dalam. Sebab kita forensik. Oh, ambil gambar ni bang. Ini memang kena simpan dalam nak kena hantar dekat AO untuk ni lah. Weh, tapak kaki ni besar. Eh, apa? Betul-betul macam betul-betul macam forensik punya orang tu. Plastik kan plastik? Ha? Tak payah. Kena masuk dalam plastik. Plastik tak bawa tak apa. Sebab ukuran tu ukuran. Ni kalau dapat ni memang patah tengkuk dia. Buang masa betul lah. Eh bang, tadi tak pakai kaki tu sikit bang. Jadi banyak bang. Tapi dah ambil dah. Dah ambil gambar dah. Eh, tengok bang. Ni siapa bijak pula ni banyak-banyak ni bang. Korang jangan main-main ke. Orang jerit apa bang. Benda ni. Bang, saya rasakan sebentar tadi ada jin yang berlari di sini. Sebab tapak kaki menjadi banyak bang. Ada jerit woi tadi. Iya. Rasanya hari ini malam ni ada sesuatu yang sedang mengganggu. Itu. Apa? Kenapa? Itu. Dah macam maui dah bang. Bukan. Dah macam nak menyanyi dah tu. Okay. Tapi nak suara mak nanti. Nenek ingat. Sebenarnya ada cuba orang yang mengganggu anak di sini. Teori lah dengan Abang Zan. Aduh, kan hilang mood lah nak explore malam ni. Abi nak tukar pot. Bunian ni bunian ada satu eh dua? Bunian ni bunian dua. Abi nak main satu? Ha? Nak main satu? Nak main satu? Tu lah nak pindah randa lagi sana pula. Macam mana? Satu bang laluan dia semak bang. Ya sana buat je lah. Satu pun dia bukit kan. Semak ini. Bang. Tak buka apa kan. Bahaya kan. Sebab hutan ni besar ni kan. Kita tak tahu dia kat mana. Kalau dia tak cedera kan tak apa. Kerana saya tinggalkan dekat takut, sini. Takut kat sana semak-semak kan bang. Sana semak kita tak nampak benda. Betul. Takut semak-semak kita jumpa janda bang. Bukan tak apa. Janda tak apa. Kena pula kau seorang masuk dalam dia bontot dekat dalam tu. Ha. Eh Ras, kau kenapa Ras? Jangan. Abang. Aku kena bontot, bang. Ya Allah, bang, aku kena, bang. Ras, kau okey tak okey ni? Bang, aku kena, bang. Sakit, bang. Eh, kita tukar pot lah. Kita boleh belah sini. Aku dah seram tadi, geng. Tiba-tiba dah tak jadi seram. Abang tadi memang penghibur lagi. Dia boleh buat